tos biasa ya. Nyenak jukut. Aduh, kanggo domba. Abdi mah di baros, di baros. Oh, di baros di oh, kadieu mah bare kawargi nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Dan sekarang sahabat ya, saya sedang berada di perbatasan antar desa ya, Desa Pager Alam dengan Desa Kertara Harja, masih ruang lingkup Kecamatan Taraju. Kebetulan sekarang saya akan menuju ke Kampung Baros sahabat ya, Desa Pager Alam, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Dan perjalanan menuju ke Kampung Baros, Desa Pager Alam, karena alhamdulillah sahabat ya, sudah 2 hari diguyur hujan, jalannya jadi licin-licin ini teh sahabat ya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur sahabat, karena dari kemarin kita meminta hujan kepada Dat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekarang alhamdulillah kita diberi hujan, mudah-mudahan menjadi hujan rahmat dan hujan barokah. Ada peringatan sahabat ya, ini menggunakan bahasa Sunda. Sihapuntena kasadayana warga tekenging micin sampah dina saluran cai, caina dianggo abdas atanapi susuci di pasantren hatur nuhun. Jadi ini merupakan himbauan juga sahabat ya kepada warga masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran irigasi ya, karena airnya terhubung ke pondok pesantren Tarbiyatul Ummah sahabat ya. Tapi ada-ada saja sahabat. Coba lihat, masih ada yang membuang sampah di sini sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, ini tidak patut dijadikan contoh sahabat. Karena sampah membawa najis juga sahabat ya, dan airnya ini langsung terhubung ke pondok pesantren. Mudah-mudahan warga bisa lebih mengerti sahabat ya terhadap susuci ya, karena kita mau menjalankan ibadah sholat, ibadah ya, sholat yang 5 waktu harus bersih dari dua hadas sahabat ya, hadas besar dan hadas kecil. Masya Allah, tabarakallah, karena diguyur hujan sahabat ya, ada juga ini pinggiran sawah yang merek-plek tanahnya. Kita lanjut menuju ke Kampung Baros Desa Pager Alam sahabat ya. Aduh, ini jalannya agak becek-becek ya. Ini juga si Akang sahabat ya, mau berangkat bekerja ya, jualan. Mudah-mudahan laris manis sahabat ya. Leuernya mang, aduh, ada ramal. Wah, ini juga orang Pager Alam. Bangga. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Ada juga yang baru beres bekerja memanen padi ya, sedang sarapan paginya ibu. Jika orang Baros, iya mah. Kulan? Oh, makan kaler. Oh, pangujung nak. Leres, mohon. Sok kang dilajeng kang, gacong gitu ya, sepali gacongnya. Beragam aktivitas warga sahabat ya. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pada lancar semuanya ya.
Bade ngarit ieu teh. Nyenak jukut. Aduh, Kang Odomba. Kang Omuning. Kang Odomba. Kojong eta sarang kanu kitu teh. Kojong. Oh, di dia Kojong. Oh, sahabatnya di sini namanya Kojong ya, sana sarang kanya. Mangga wilujeng teh. Beberapa aktivitas warga sahabat ya, aduh ini juga si teteh mau berangkat ke sawah ya, mau ambil rumput ya. Jalana seng solo kada menyebunya. Arangkat. Tuh sahabat ya, jalannya juga ke sini mah seng solo ya. Labil juga tanahnya sahabat ya, jadi jalannya acak-acakan. Harus benar-benar hati-hati ya bawa motor juga. Tiasa teh. Tiasa. Tos biasa ya. Oh, ada Mas. Alhamdulillah lancar sahabat ya. Bawa motor lancar ya. Aslinya jalannya aduh. Rete golesah, Bu. Aduh, suara saya agak sedikit serak sahabat ya. Serak-serak basah, maklum orang ganteng ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah masuk ke kampung baru sahabat ya. Pemukiman warga yang mantap-mantap sahabat. Rumah-rumah panggung yang masih sederhana ya. Terdengar suara ayam, terdengar suara domba sahabat ya. Menambah suasana di perkampungan, di pemukiman warga semakin syahdu. Ya Allah, tabarakallah. Ini juga sahabat ya, becek-becek tanahnya. Karena memang sudah 2 hari Tasikmalaya diguyur hujan sahabat. Mudah-mudahan menjadi hujan rahmat, hujan barokah ya. Wah, mantap ini mah. Teman-teman warganya dikelilingi pepohonan sahabat ya. Karena kesini selain pesawahan ya, perkebunannya juga di sini lumayan cukup luas sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Wah, mantap pisan ini mah. Di belakang rumah ada juga jamban sahabat ya. Ada jamban, ada empang. Masya Allah, kita betahi.
rumahnya sepi-sepi sahabat ya, tiisun, karena memang kebanyakan warganya bekerja. Kalau pagi mah kebanyakan pergi ke sawah atau ke kebun sahabat ya. Jadi rumahnya juga banyak yang dikunci, banyak yang sunyi sepi ya. Walah, iya si teteh jalan dia teh, iya teh memang ayah jalan ke dia. Teras nate kemana iya teh? Oh jalur nate. Ke tadi abdi ketingali ke dia ayah anu kajamban. Emang kajamban ke dia? Wah sahabat ya, untuk kejamban juga harus ngurusuk ke sini ya. Oh iya jamban nate? Iya. Alah. Mending ngurusuk ke ningka dia nya. Oh sahabat ya pantesan ini jamban ya. Teh pami urang dia teh wayah kieu memang seueur nu kasarawa ka kebon teh. Wayah kieu mah nya. Jadi aktivitas wargana urang dia mah kasarawa ka karbon nya wayah kieu teh. Pantesan we atuh di dia teh rada sunyi-sunyi sepi nya. Tadi ge abdi pas bade ka dia memang ningali beberapa aktivitas warga, aya anu nuju di sawah, nuju gacong, aya anu ngarit nya. Wah, masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Iya, aya sungai teh ka dia teh? Aya. Berarti teteh bakal ngaliwatan jembatan? Bakal. Oh, liwatan jembatan? Wah, sahabat ya, saya semakin penasaran ini mau ngikutin dulu si teteh ya. Mau ngikutin dulu si teteh melintasi jembatan bambu teh, jembatan naon? Oh, bambu. Aduh, semakin penasaran ini mas sahabat ya. Jadi ini teh memang jalan menuju ke kampung naon teh? Babakan Petir atau Kampung Baros teh perbatasannya? Ternyata Kampung Baros perbatasan sarang Kampung Babakan Petir gitu. Teteh IT. Oh, SDKM. Teteh pamit kamari ta musim hujan, musim hujan, musim halodo. Kajaraman teh kada dieu nya. Ayeuna mah aya hujan, cayina janten ieu nya. Normal deui nya ayeuna mah nya alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Iya kak dia sabar dinten hujan teh? Dua wengi sami atunya. Sama sahabat ya, kesini juga hujan sudah dua hari ya diguyur hujan, mudah-mudahan menjadi hujan barokah ya. Oh nyanya teh cai mani ngagal eta deui namanya ngagal lontor deui ya. Wah gering kukurilingan ya teh. Oh iya jembatan bambu teh. Mana bete nu ngemplat teh? Oh teu aya. Oh, sahabat ya, saya kira jembatan bambunya lumayan panjang ya, ternyata pendek ya. Oh iya teh, Babakan Petir teh. Ah ini mas sahabat ya, ini mah nama kampungnya Babakan Petir ya. Saya mau kembali lagi ke Kampung Baros teh. Hapunten atau di Wagal? Eh teteh Bumina di mana? Abi mah di Baros di Baros. Oh di Baros di oh kadi mah bareka warginya. Sok atau di Lajang teh. Sami orang Kecamatan Taraju. Mangga-mangga teh. Wah, sahabat ya. Perkampungannya sangat kebetahan ya, suasana kampungnya sangat enakeun sekali ini mah. Apalagi ditambah suasana yang sayup-sayup sahabat ya. Kalau dari kemarin saya ngevlog sambil papanasan sahabat ya triknya matahari. Kalau sekarang mah sayup-sayup ya agak sejuk adem. Kembali lagi ke Kampung Baro sahabat. Wah, ternyata di sini banyak juga jamban ya. Ini juga beragam aktivitas warga sahabat ya, ada juga yang mau nyuci ini teh si ibu. Padahal nyeseh bu. Apunten kalangkung. Alah saya ayeuna mah raos saya curcolnya. Ayeuna alhamdulillah. Kadia sami tos dua bengi hujannya. Jadi aya hujan teh enakeun nya. Meskipun rarujit nya. Betahan. Ibu mangga di kantun bu. Alhamdulillah sahabat ya, turun hujan membawa hujan yang barokah. Inilah sahabat ya, suasana di Kampung Baros, Desa Pager Alam, dan jalan menuju ke Kampung Baros dari Desa Kertaharja sangat memukau sekali sahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat dan kampungnya sahabat ya, mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin.